Assalamualaikum sahabat YouTube, jumpa lagi dengan channel John Diamond. Kembali saya turun ke lokasi untuk mencari batu akik ya. Ini lokasinya lokasi bekas tambang emas. Jadi kita lihat bebatunya sangat besar-besar ya. Itu ada mesin yang sedang bekerja. Sekarang kita harus besarkan suara supaya kedengaran di kamera kita ya. Kemudian mungkin sinyalnya agak terganggu juga oleh karena angin yang begitu kencang ini. Oke sahabat YouTube, kita langsung saja eksekusi. Salam super duper, let's go. Ini bos, kita lihat bebatuannya sangat besar-besar ya. Kita tinggal cari eksekusi itu sampai ke sana. Mungkin sound kita agak terganggu karena mesin sedang bekerja ya. Oke sahabat, saya menemukan pertama sekali ini batu kapur. Waduh, ini barangkali isi di dalamnya sangat super ya. Yang super ya, coba kita eksekusi saja supaya tidak penasaran ya. Apakah gerangan di dalam? Waduh, ternyata kerasnya. Aduh, memang betul-betul hanya kapur. Waduh, wow, ini dia bos. Lain yang kita cari, lain yang kita pukul, lain pula kita menemukan. Ini batunya. Ini benar-benar batu yang cantik nih. Kita temukan ini limau manis ya. Oke bos, temukan satu nih, kita kumpul bos. Habis ini bos, langsung saja. Padahal kita baru saja bergerak ya, karena ini batu-batunya sudah terbongkar oleh mesin, sudah dinaikkan mesin ke atas. Jadi kita tinggal pilih saja batu-batu yang sudah ada di atas ini. Perlu kita gali sendiri ya, mesin sudah ada yang menggali. Ini keuntungan bagi kita yang pencari batu akik. Oke, ini saya rasa itu tidak ya. Kita sudah menemukan satu ya, batu akiknya. Memang besar harapan kita untuk menemukan batu akik di sini. Ini tapak jala nih. Ada tempat jalannya bos. Keren sih. Ini tidak ada yang bentuk tempat jalannya. Bos. Batunya. Pasender ya, tapi dia tidak tembus nih. Batunya tidak tembus. Kita bisa sering ke lokasi ini ya, karena ini bebatunya sangat banyak dan sudah dinaikkan oleh mesin. Kita tinggal cari, karena saya yakin kalau hanya sekali cari di sini kita belum begitu menemukan batu yang itunya ya. Nah, ngomongnya belepotan nih, cantik. Oke bos, wih, ini bos, kita menemukan sesuatu bos. Wah, ini luar biasa ini bos. Biasa batunya bos. Wih, memang oke punya nih batu nih. Ini tepian orang mandi nih ya. Tahu apakah isinya. Wow bos, kita lihat itunya, siratnya, motif-motifnya ini ya. Batunya mantap sekali.
mungkin bisa kita eksekusi ya. Kita coba apakah di dalamnya bisa memberikan yang terbaik. Aduh, sebenarnya saja di dalamnya Pak. Bus. Aduh, ternyata yang terjadi saudara-saudara. Ini dia saudara-saudara. Wow, keren juga bos. Keren bos. Cuma dia memang masih kurang solid ya. Nah, begitu pecah dia masih ada kapurannya. Ini bos, ini fosil bos. Fosilnya sudah sangat keras ini. Aduh. Bos, batunya putih. Itu batu putih, ini batu hitam. Putih dan hitam, putih dan hitam. Semoga sahabat YouTube tidak terganggu oleh suara mesin ya. Penting kita lihat proses pencarian batunya, di mana nanti kita akan menemukan bebatuan yang super di sini, karena saya yakin betul sini akan menemukan batu yang sangat super. Ini batunya batu fosil, fosil kayu bos, tapi belum sempurna menjadi batu ya, karena silat kayunya masih kelihatan ya. Saya yakin akan menemukan sesuatu di sini. Tuh kan? Tuh. Wow, ini dia. Wow. Ini dia, bos. Ini dia, bos. Memang. Waduh, kerennya. Waduh, bos. Keren, bos. Keren, bos. Uji bos, pas ini tembus bos. Wow, dan gue bilang juga apa, pasti akan menemukan sesuatu yang berharga. Ini dia batunya, tembus nih bos. Oh, enggak kelihatan. Wih, keren bos. Alhamdulillah, akhirnya kita menemukan batu yang super dupernya. Oke, kita lanjutkan. Kita menemukan batu yang super dupernya. Nah, ini lagi bos. Nah, ini lagi bos. Kerennya, aduh. Mantap sekali ya lokasinya. Wow. Dapat 3 nih. Yang supernya. Keren. Ternyata dia terselip-selip antara bebatuan-bebatuan ini ya. Wah, ini bos. Wih, ini mana kawannya nih bos?
Wih, sudah pecah dia bos. Wih, kerennya. Keren bos, batunya bos. Ini batu lavender bos. Warnanya sebaliknya. Ya, ini mana yang besarnya nih? Enggak tahu pecah ini sudah diambil orang atau apa. Ya, karena tidak temukan bagiannya. Semoga kita mendapatkan batu yang supernya bos. Wah ini bos. Batu per yang keras. Oke bos, ini saya yakin nih isinya di dalam ini sangat bagus ya. Nah, kita lihat sudah ada nampak yang merah di dalam bos. Jadi, coba kita eksekusi bos. Kan apa aku bilang, wih macam warna di dalamnya bos. Keren bos, macam warna bos. Ini bagiannya, ternyata di luarnya seperti ini ya, di dalamnya bagus. Wih mantap bro, coba ini lagi bro, ini batu kapur bro. Wah tidak, coba ini bro, wah masih garam di dalamnya. Garam dia bos. Wah. Garam batunya bos. Bos. Keren bos. Ukuran pinang ya, batu apa pinang ini? Mantap nih bos. Sudah dengar ngaji bos di masjid bos. Kita segera pulang. Ya, oke. Okay.